Terima kasih terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kalau anda sedang berada di rumah, mungkin ada bercuti kerana anak-anak pun cuti kerana sekolah tutup disebabkan oleh jerebu. Terima kasih memilih kami sebagai teman siaran anda pada pagi ini. Baik, hari ini kita nak bercerita tentang memancing. Ya. Ada banyak sebenarnya yang kes-kes orang memancing ini, tapi pancing yang macam mana yang anda nak? Adakah untuk memancing hati ataupun nak memancing ikan? Tapi ini bukan pancing sebarang pancing kerana hadiah yang ditawarkan sangat lumayan. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita untuk berbicara tentang Tourism Malaysia Surf Casting Tour 2019 di Port Dickson. Kita bersama dengan tetamu kita yang berhormat Muhammad Bakhtiar Wan Chee, merupakan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Terima kasih YB bersama dengan kami hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya ke program SPM pagi ini. Nampak jalan ya datang tadi. Oh, alhamdulillah. Maklumlah jerebu kan. Tapi itulah, jerebu macam mana sekalipun perjuangan kita untuk menuju ke arah tahun 2020 untuk tahun melawat Malaysia diteruskan juga, dan ini merupakan salah satu daripada usaha ke arah itu. Jadi mungkin kita boleh dapatkan terlebih dahululah gambaran sebelum ke surf casting. Kita nak tahu dulu tentang bagaimana momentum untuk persiapan tahun melawat Malaysia setakat ini. Setakat ini pada tahun 2019 ni, setakat separuh tahun pertama, kedatangan pelancong kita telah meningkat sebenarnya. Berbanding dengan tahun yang sama, tahun lepas, pada period yang sama 2018, pelancong kita bertambah sebanyak 49%. Dan ini momentum yang untuk separuh tahun kedua ni, insyaAllah dia mungkin meningkat dan kita mungkin mencapai target kita sebanyak 28.1 juta untuk tahun ini. Dan okeylah, dengan boleh menuju ke momentum untuk tahun depan, iaitu tahun 2020, kita mensasarkan 30 juta pelancong ke negara kita dengan 100 bilion receipts dari segi jumlah pendapatan pelancongan. So I think alhamdulillah setakat ni everything is on the track and alhamdulillah, walaupun ialah berdepan berbagai isu dan sebagainya macam jerebu ni, tapi insyaAllah kita akan sediakan, bersedialah untuk menghadapi untuk tahun 2020. Cuma apabila kita melihat perancangan ke arah Tahun Melawat Malaysia 2020, banyak sebenarnya program telah dilaksanakan. Malah seawal tahun lagi, satu demi satu program ini dalam perjalanan kita menghala ke arah tahun 2020 itu. Jadi bagaimana program-program yang diadakan setakat ini, sambutan daripada orang ramai dan pengetahuan mereka tentang Tahun Melawat Malaysia ini? Ya, kita pun telah pun melancarkan logo. Ini logo Visit Malaysia, Visit Truly Asia Malaysia 2020 oleh Perdana Menteri kita. Dan baru-baru ini, I think dalam dua minggu sudah, kita lancarkan lagu terbaru, nyanyian Idayu. Jadi untuk momentum untuk Tahun Melawat Malaysia 2020, jadi kita pun telah sediakan berbagai-bagai program untuk tahun depan dan bergantung kepada event-event yang kita ni, bergantung kepada dia punya nature. Ada yang bentuk sports tourism, ada event culture event. Dan tahun depan kita ada APEC 2020. Persidangan APEC 2020 di Malaysia. Jadi itu antara program besar yang akan ada tahun depan ya. Cuma yang akan berlangsung dalam waktu terdekat ini iaitu pada 22 September. Pada hujung minggu ini. Ini kepada peminat kaki pancing. Apa cerita dia? Surf casting kita tahun ini. Surf casting ini sebenarnya ialah dia memancing di laut atau di tepi laut, di laut, di tepi laut. Dengan melempar dia punya apa tu kas dia, kas tu, bait dia tu ke laut dan selalunya di tepi pantai lah surf casting tu, bukan pancing di dalam laut, di tengah laut ataupun di tepi pantai ya, pantai. So program ni insyaAllah akan berlangsung pada 22 September dan akan dihadiri juga oleh Menteri Besar Negeri Sembilan dan Ahli Parlimen Port Dickson, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan hadir pada program memancing surf casting yang akan datang ni lah. Sasaran untuk kali ini berapa ramai? Selalunya memancing, kita dapat dalam lebih kurang 1,500 hingga 1,700 penyertaan. Penyertaan maksudnya seorang boleh bawa dua joran. Jadi dalam 1,700 joran lebih kurang. Jadi
Sebanyak itulah kita sasarkan pada kali ini 22. Ini kali ketujuh kita adakan. Dia macam Grand Prix. Ya, kita semua ada 10 10 event surf casting ni dan ini yang di Port Dickson ni yang kali ketujuh yang kadakan. Secara spesifik lokasi tempat di mana akan berlangsungnya surf casting tahun 2019 ini di mana? Di Port Dickson ni kita akan adakan di Pantai Cahaya Negeri. Pantai dia luas. Di Port Dickson sendirilah dekat Pantai Cahaya Negeri. Ini yang lepas ya, yang tahun lepas? Ini yang baru-baru di Kuantan, baru-baru ini? Di Pantai Sepat, di Kuantan. Kuantan. 3.5 kilometer pantai dia. Jarak untuk mereka yang menjadi peserta. Peserta lebih kurang 1,600 lebih peserta yang yang hadir di Pantai Sepat. 1,681 peserta. Ada yang datang daripada luar, daripada Singapura dan sebagainya. Ini di Pantai Sepat. Itu cara memancing, cara baling bait tu ke laut. Okey, kalau kita lihat kaedah itu sebenarnya adalah kaedah yang perlu ada kemahiran dan perlu ada teknik-teknik tertentu. Cuma kepada mereka yang ingin turut serta, secara spesifiknya bila waktu pendaftaran untuk mereka yang ingin turut serta? Kita buka pendaftaran daripada hari Isnin lepas. Setakat ini dah 300-400 orang dah menyertai. Dan kita juga dapat banyak walk-in semasa hari tersebut. Dan tapi kalau 1,000 peserta pertama ni akan mendapat t-shirt percuma apabila dia register. Harga yuran penyertaan murah ya. RM80 saja. Kalau umur 20 tahun ke bawah RM40. 50% discount. So siapa yang kita nak galakkan orang-orang muda, remaja untuk turut serta dalam program ni, jadi kita bagi diskaun sebanyak RM40 kepada mereka. Jadi, tapi hadiah lumayan. Hadiahnya yang kita nak tahu. Apa hadiah dia lumayan. Hadiahnya? Hadiah dia kalau juara, ikan paling berat. Paling berat? Paling berat, RM70,000. RM70,000. Memang lumayan lah. Hadiah tempat pertama lah. Hadiah tempat kedua RM12,000. Berbeza ya? Berbeza. Antara RM70,000 kepada RM12,000. RM12,000, hadiah ketiga RM5,000. RM5,000. Dan bagi cash. Kita bukan bagi cek, bagi cash. Cash tunai. Masa tu juga akan bagi cash. Terus saya rasa nak memancing sama. Ya, boleh, boleh. Cuma itulah, kalau kita lihat hadiah yang sangat lumayan ini, sebenarnya kepada peserta-peserta yang ingin turut serta, saya rasa mereka ni bukan baru dalam bidang ini. Mereka sudah mahir dan tahu apa yang perlu dilakukan kalau terlibat dalam surf casting. Cuma antara aktiviti lain yang turut akan diadakan sepanjang hari itu nanti, saya rasa bukan hanya pertandingan itu saja. Ya, sepanjang hari itu, iaitu kita mulakan lewat sikit sebab air dijangka pasang mula pada pukul 9 pagi dan air pasang penuh pukul 11. Jadi kita akan mula lewat sikit. Selalunya kita mula pukul 8. Sekarang kita mula pukul 9. 9.30 tu kita akan start dan habis mungkin dalam 1.30 itulah. Tapi kita juga ada aktiviti lain, ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, kita ada pertandingan Beyblade untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Dan pertandingan sepak raga bulatan. Dan ada satu yang interesting, memancing keli dalam sangka. Ini terbuka kepada semua. Yang dan, itu ada adakah pertandingan juga? Ada pertandingan juga. Memancing keli. Dan permainan congkak, gerai pameran, jualan hasil tangan. Dan kita ada mini petting zoo juga sini. Ada kambing, ada angsa, ayam hias, merpati, anak itik, arnab, bula, kura-kura, penyu, macam-macam lah. Katak albino dan jawak wadah. Semua hidupan yang ada? Ya. Kita ada mini petting zoo. Jadi untuk mereka ni kalau memancing ni, jadi bawa keluarga sekali. Betul. Bawa anak, bawa isteri. Jadi anak-anak dan isteri boleh lah terlibat dalam program-program sampingan, side events, dan anak-anak orang boleh juga petting zoo dan sebagainya. Cuma apabila kita lihat aktiviti ini, apabila diadakan sementara kita nak menghala ke tahun melawat Malaysia ini, apakah yang cuba disampaikan ataupun ada program-program sampingan lain yang akan nanti kita nak boost pengetahuan rakyat, khususnya persediaan kita kepada orang Port Dickson khususnya tentang tahun melawat Malaysia?
Malaysia ni? Dia sebenarnya apabila kita mengadakan event besar macam ni, dia akan memanfaatkan pendapatan untuk meningkatkan pendapatan orang tempatan. Maksudnya apabila ada program event besar ni, kalau homestay, orang yang meniaga makan, food truck dan sebagainya akan mendapat manfaat daripada kebanjiran orang-orang luar. Kebanyakannya domestik, orang tempatan lah. Dan ini secara tidak langsung akan juga kita memperkenalkan dah keindahan kita punya pergi ke 10 tempat ni, keindahan pantai-pantai di Malaysia. Kita dah pergi ke Kelantan, Terengganu, di Perak, di Kuala Selangor. So semua tempat-tempat pantai-pantai yang menarik di Malaysia. Inilah aset negara kita. Tempat-tempat yang mungkin orang tak tahu. Jadi bila kita buat program sebegini, bukan hanya pemancing datang, keluarga dia datang, kawan-kawan dia juga datang, dan untuk kita perkenalkanlah destinasi-destinasi yang menarik di Malaysia. Ada perancangan untuk kita adakan lagi surf casting sebab ada beberapa bulan lagi tinggal ni sementara tahun 2020. Ini sebenarnya semua 10. Jadi yang ketujuh, ada 7 yang the next one would be in Johor, Pontian. Kemudian ada di Perlis. I think satu lagi kalau tak siap saya di Putrajaya lah sekali. Final dia kat Putrajaya. Surf casting. Tasik Putrajaya. Sebab surf casting ni baling bait tu dekat laut kan, laut ataupun tasik lah. Tasiknya. Tasik Putrajaya ni yang last final. Dan apabila final nanti, siapa yang ikut daripada siri 1 sampai ke 10 ni, siapa poin paling banyak dia akan dapat menang Prodo MyV. Saya dah ketinggalan 6 siri. Boleh kalau. Tak boleh. Kalau dapat ikan 50 kilo tu boleh. Boleh cover lagi. Yang penutupnya nanti akan diadakan di Putrajaya. Putrajaya 29 Disember. Final dia punya final. Jadi siapa yang mula dari siri 1 sampai ke siri 10 tu, tengok poin yang paling banyak sekali, dia akan dapat Prodo MyV kedua, Prodo Beza ketiga, Prodo Asia kata saya. So kita ada 3 kereta untuk the first top 3 pemancing ni. Pemancing yang bertuah. Yang bertuah. Siapa bukan sangka bertuah, ya? Yang dapat mengumpul markah yang paling ramai. Yang rezekinya paling baik sekali. Dan pada hari itu juga 22 September, saya lupa nak bagi tahu. Kita juga ada cabutan bertuah, sebut bertuah. Oh, ada juga. TV 60 inci. Sharp TV 60 inci. Itu di Putrajaya atau di Portison? Di Portison. Setiap program kita ada. Kita ada cabutan bertuah. So kalau tak mancing, kalau datang, InsyaAllah boleh juga memenangi hadiah cabutan. Tak dapat RM70,000, dapat 60 inci TV pun okey lah. Besar lah. Tapi itulah, kalau kita lihat sebenarnya hadiah-hadiah yang sangat lumayan, tetapi di sebalik itu apa yang tersirat adalah untuk kita nak mempromosikan lagi lah. Mungkin saya bagi ruang kepada YB untuk maklumat kepada rakyat Malaysia khususnya. Silakan. Saya rasa di Malaysia ni kita mempunyai tempat-tempat yang menarik. Kita ada gunung ganang, kita ada bukit-bukit yang hijau, taman-taman negara, kita ada pantai-pantai yang cukup bersih dan indah. Jadi saya cuma nak membawakan supaya rakyat Malaysia bercuti-cutilah di Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Sebab Malaysia dekat je, dia panggil. Dekat je. Dekat je. Dan di samping membantu ekonomi setempat, membantu mempertingkatkan ekonomi rakyat tempatan, kita juga secara tidak langsung dapat melihat. Saya dulu jarang melawat tempat-tempat di Malaysia ni, tapi bila saya mula pergi, menariknya. Tempat-tempat sejarah pun banyak. Pernah dengar Bukit Bunuh di Lenggong? Bukit Bunuh. Bukit Bunuh, ya? Rupanya dia ni... Nama agak ngeri. Nama ngeri. Sebenarnya dia memang meteorit jatuh berjuta tahun dulu. Dekat situ. Dan masih ada lagi kesan-kesan meteorit di situ. Kita tak tahu kan? Tapi itu tempat-tempat menarik. Sebab Lenggong pun tempat UNESCO. UNESCO Heritage Site kan. Jadi banyak tempat di Sabah, Sarawak, kita... Kita galakkanlah orang Malaysia ni, cuti-cuti di Malaysia lah. Betul. Samping meningkatkan ekonomi rakyat tempatan. Siapa lagi yang menyokong kalau bukan kita sendiri? Ya, betul. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami hari ini. Semoga pada hari Sabtu, Ahad nanti. Akan ramai berduyun-duyun, beribu-ribu akan hadir untuk sama-sama menyertai tourism surf casting 2019 di Port Dickson. Terima kasih. Terima kasih YB bersama dengan kami. Okey, kita